Permukiman warga dan ruas jalan di Kemang Utara, Jakarta Selatan kembali terendam banjir setinggi 1 meter. Akibatnya arus lalu lintas dari Duren 3 menuju Kemang lumpuh tak bisa diakses kendaraan. Banjir dengan ketinggian 1 meter merendam permukiman warga di Kemang Utara, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Selain membanjiri permukiman warga, banjir juga melumpuhkan arus lalu lintas dari Duren 3 menuju Kemang. Selain disebabkan hujan deras, buruknya drainase di lokasi ini juga memperparah tingginya banjir yang mencapai 1 meter. Hujan lebat juga membuat sejumlah kawasan Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan terendam banjir. Puluhan rumah di Jalan Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi. Hal ini disebabkan oleh kondisi permukaan tanah yang tidak merata. Ketinggian air bervariasi mulai dari 10 cm hingga 60 cm. Kawasan ini merupakan wilayah rawan banjir. Pekan lalu, Jalan Pondok Karya juga terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter.